Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pengetahuan bahan hasil pertanian. Kita akan belajar tentang hasil perikanan. Bahan yang lain ada moluskan dan cephalopoda. Kalau moluska itu kerang. Nah, di kerang pun seperti itu. Hanya bagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk pangan atau dagingnya tuh sangat sedikit. Sementara, eh, cangkangnya, cangkang kerang itu sangat keras nah kalau kalian apa sudah bicara tentang cangkang apalagi cangkang itu keras yang pasti yang menyusun adalah yang paling banyak adalah kalsium. Nah, kalsium yang terdapat di eh, paling, paling banyak terdapat di hewan yang bercangkang. Uh, itu kita uh, biasanya kan jadi limbah itu sama kerang misalnya ternyata kan kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan mineral, kandungan fosfornya tinggi. Nah dengan dasar itu kita bisa olah uh, si kerang itu, ku, apa cangkang kerang itu. Nah bagaimana kita memanfaatnya, memanfaatkannya? Dia kan kerang bentuknya keras ya. Nah artinya Bagaimana memanfaatkannya kita bakar misalnya sampai dia e, dengan suhu yang sangat tinggi sampai e, cangkang itu hancur dan jadi e, menjadi bubuk Nah dari bubuknya kita tahu bahwa kandungan mineral yang cukup bagus sehingga biar ya bisa dimanfaatkan misalnya untuk hmm, kalau bisa juga sih sebagai suplemen menambah kalsium untuk pangan misalnya tetapi lebih banyak ke beberapa uh, apa, uh, industri yang mem, mem, me, ingin memanfaatkan kalsium itu sebagai penguat di beberapa produknya, karena kalsium kan sebagai mineral yang dia mempunyai masa uh, untuk menjadi menjadikan tekstur dari bahan yang ditambahkan itu menjadi lebih keras. Kemudian esinucer Uh, sepertinya di antara kalian juga um, apa pernah um, melihat uh, bahkan mungkin megang ya sinusur mata itu salah satu contohnya adalah teripang tripang apa yang kita bisa manfaatkan dari teripang uh, jadi ini hasil <tuh> perikanan itu kan menjadi sumber hewani. Sumber hewani itu kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, hal itulah yang menjadi dasar bahwa hmm, di echinodermata atau trepang itu juga kita bisa manfaatkan kandungan proteinnya. Beberapa penelitian juga sudah memanfaatkan protein yang ada di tripang, nah protein golongan protein yang banyak di tripang itu adalah protein stroma atau protein eh, kolagen kolagen nanti golongan-golongan protein itu nanti juga akan kita pelajari di seset yang selanjutnya, nah terkait dengan tripang, ternyata tripang itu kan salah satu binatang yang bisa membelah diri artinya dia seperti ekornya cicak gitu loh. Kalau dia putus dia akan tumbuh. Di teripang juga seperti itu. Pada saat dia terbelah, dia bisa membentuk lagi e, tubuhnya. Nah, kemudian e, apa? Karena kandungan kolagennya ini yang banyak di teripang. Nah, ternyata e, teripang ini juga banyak di ekstrak kolagennya. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan kolagen yang ada di Tripang itu namanya Kelly, kalau nggak salah. Itu nama produknya itu Gamat. Jadi nama lain dari Tripang itu bisa Timur laut, bisa siku Bumber kemudian bisa apa eh uh, gamat. Nah itu apa ada apa di ada apa di tripang nanti juga kita akan belajar itu. Kemudian porifera ini yang menyusun terumbu karang ternyata eh, uh, dan bentuknya beda-beda uh, seperti yang kan, kalian lihat bahwa ada yang seperti pipa, ada yang lebar dan seterusnya. Nah kelebihan dari <tuh> atau hmm, kandungan yang ada di sepung itu yang menyusun terumbu karang itu dia lebih ke eh, apa bentukan senyawa aktifnya sih Nah ubur-ubur juga seperti itu ubur-ubur itu ternyata eh, sama juga dia kolakinya tinggi yang banyak dimanfaatkan lebih ke kolakinnya kemudian eh, dengan asumsi bahwa dia kelakunya tinggi kita bisa ekstrak atau kita bisa uh, kita olah karena ubur-ubur kan tahu bahwa uh, kandungan airnya tuh sangat tinggi yang menyusun sebagian besar tubuh ubur-ubur adalah air nah, air kan tahu menjadi media pertumbuhan mikroba sehingga untuk uh, apa supaya dia bertahan lama pengawetannya dia harus dikeringkan, dipres atau dibuang sebagian besar kadar airnya. Nah, itulah e, persiapan awal dari ubur-ubur untuk diolah atau diekstrak kolakinya. Jadi dia dipres dan beberapa kali dicuci e, apa e, dengan garam karena garam itu akan menarik air dari tubuh ubur-ubur. Boleh -ubur, dengan tawas, setidaknya beberapa kali karena untuk menghilangkan, melarutkan kotorannya setelah dicuci berapa kali sampai airnya habis kemudian dipres baru dikeringkan nah, setelah dikeringkan itu kita bisa memanfaatkan atau ekstraksi kolagennya kemudian selain hewan juga ada eh, tumbuh-tumbuhan yang masuk di golongan perikanan dan perairan eh, apa diantaranya adalah rumput laut dan lamun nah ada apa di rumput laut bagian mana yang kita bisa manfaatkan baik pangan maupun non pangan. Nah, lamun juga seperti itu. Bagaimana ciri fisiknya? Apa bedanya antara lamun dan e, rumput laut? Nah, itu nanti kita akan pelajari di sini tapi bukan ke teknologinya. Nah, setelah kita tahu e, karakteristik ada apa di kandungan di bahannya, kita nanti e, selanjutnya kita tahu bagaimana teknologi pengolahannya dan pengawetannya. Nah, eh, pada saat kita <tuh> tahu misalnya kita tahu bahwa ikan itu eh, dia lebih cepat eh, termasuk ikan atau termasuk bahan yang lebih mudah rusak, perishable food. Nah, eh, kenapa dia cepat rusak nanti juga kita akan pelajari itu. Nah, setelah kita tahu bahwa hasil perikanan itu lebih cepat rusak, artinya kita harus ada sentuhan teknologi pengawetan dan pengolahannya. Hmm, ternyata eh, kita tadi juga saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar dari hasil perikanan terutama ikan eh, itu kita lebih banyak memanfaatkan eh, apa dagingnya. Nah, kemudian kalau uh, si ada beberapa pengolahan yang pasti pasti ada sisanya nah limbahnya itu ternyata dia ikan terutama kita masih bisa olah hanya hasil akhirnya tidak uh, apa karena dia kandungan proteinnya tidak banyak sehingga tidak bisa menjadi bahan pangan tetapi lebih ke pemanfaatan protein untuk ke non pangan karena Kredit mutunya rendah. Nah, ada e, banyak nanti e, beberapa limbah dari hasil atau dari teknologi itu, kita masih bisa e, dengan sentuhan teknologi yang sederhana, kita masih bisa olah menjadi diverifikasi olahan produknya. Nah, ini beberapa golongan, kalau tadi. Uh, ada yang membagi menjadi uh, hasil perikanan perayaan, seperti ada gambar yang sebelumnya, kalau FAO sendiri itu membagi menjadi tujuh. Ada ikan darat, ada ikan diodranisus, ada ikan laut, ada krustasi, moluska dan uh, ada afel ada anjing laut, paus, dan berbagai binatang dan tanaman air. Ini juga. Nah, seperti yang, Uh, ini yang 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 artinya tidak hanya ikan tetapi biota perairan yang lahir uh, ah, Beberapa tahun terakhir ini dari biota perairan ini banyak diekstrak senyawa aktifnya karena memang uh, biota perairan kan tahu bahwa hidup di lautan atau di perairan yang luas samudra laut dan seterusnya itu memberikan kemampuan pertahanan diri pada beberapa biota perairan. Nah, pertahanan diri biota perairan itulah yang me, menginisiasi beberapa peneliti untuk ada apa sih <tuh> dibahas atau apa alat pertahanan diri di biota perairan itu sehingga dia bisa menghindari dari musuh. Seperti misalnya cumi, sotong, gurita. Dia khasnya ada apa? Ada tinta. Nah, tinta itu kenapa pada saat kandungan si cumi, gurita, sama sotong itu lebih gurih Ternyata disupport oleh adanya tinta. Ada apa sehingga dia menjadi lebih gurih Nanti kita akan pelajari. Kemudian di sisi lain, ternyata di tinta itu ada senyawa aktif yang ternyata dia bisa meningkatkan jumlah sel darah putih misalnya dan itulah beberapa peneliti mengesak senyawa apa sih, senyawa aktifnya apa sih, sehingga dia bisa apa bermanfaat untuk biomedis nah, kemudian tadi tripang tripang pada saat dia diserang oleh musuh, dia akan mengeluarkan cairan putih yang lengket nah ternyata kelebihan dari tripang itu dia bisa Uh, apa bisa me kan isi perut atau ususnya si tripang itu panjang sehingga dia melepas sebagian uh, isi perutnya keluar berupa cairan putih yang lengket itu. Dan nah, di porifera sendiri banyak biota. Jadi di spong itu ternyata ada uh, dia menjadi ekosistem Uh, beberapa bakteri di situ sehingga dia bisa bertahan kenapa bisa bertahan itu yang dipelajari nah ubur-ubur ternyata kenapa sih uh, ada apa dengan ubur-ubur sehingga uh, apa uh, misalnya dia bisa menyengat ada beberapa ubur-ubur yang menyengat ada apa sebenarnya dibantu punya sehingga uh, dia bisa mengalirkan listrik <coughs> yang bisa menghindari dari musuh Nah ini beberapa contoh golongan ikan mulai dari dimersal, pelacik, ternyata pelagic tapi di kecil ada pelacik besar, kemudian ada anatromus, ada drum ah, domus, ada krustase, ada moluska, ada cephalopoda, ada miselanos. Nah ini eh, beberapa golongan ini, eh, ini contoh-contohnya eh, Kalian bisa baca di slide e, bagaimana ikan atau contoh ikan yang demersal. Apa itu demersal? Ini ikan pelacik. Apa itu pelacik? Nanti kita akan belajar itu. Kemudian ada ikan yang bermigrasi. Ya, ada yang dari laut ke e, tawar atau sebaliknya dari tawar ke laut. Ada muluskan dan seterusnya. Ini beberapa contoh. Ini ada kaitannya dengan slide yang ini bahwa ternyata penggolongan ikan itu bisa digolongkan berdasarkan tempat hidup sama berdasarkan kebutuhan manusia. Nah di tempat hidup di situ ada ikan laut, ikan darat, ikan pemigrasi, Nah contoh-contohnya istilah sebelumnya tadi kalian bisa baca nah kita akan belajar ikan pelacik dan demersal nah apa itu ikan pelacik ikan pelacik itu adalah ikan yang tempat hidupnya banyak di permukaan air kemudian dia karena di permukaan air dia eh, Perenang cepat. Sebaliknya ikan dimersal ikan yang tempat hidupnya atau banyak hidupnya atau habitatnya ada di dasar air, karena ada di dasar dia eh, ikan yang perenang lambat. Nah itu juga di eh, apa? disertai juga dengan misalnya ikan-ikan yang pelagik, ikan-ikan yang perenang cepat ternyata jika ikan itu bersisik, sisiknya halus. Kenapa? Karena dia menjadi perenang cepat. Kalau dia sisiknya kasar, dia akan mengganggu pergerakannya. Nah, sementara kalau ikan besar dia lebih banyak hidup di bawah ya tidak memungkinkan atau bisa memungkinkan juga dia pasti bisa ke permukaan tapi kan tidak tidak lama. Tidak lama dia ada di permukaan. Jadi kalau ikan pelacik itu hidup di permukaan air dan dia perenang cepat. Kebalikannya kalau di mersal ada di bawah atau di perairan dalam, di bawah, di dasar. Uh, dia adalah perenang lambat. Nah dari pergerakannya itu juga itu yang membedakan daging yang menyusun <coughs> uh, ikan itu ini ikan ikan perenang cepat itu lebih banyak kandungan daging merahnya. Kalau ikan yang dimersal tidak apa itu daging merah kita akan belajar di uh, slide berikutnya. Kemudian apa beda bentuk fisiknya? Ternyata kalau ikan yang perenang cepat itu uh, kebanyakan dia seperti torpedo seperti peluru, dia bergerak cepat. <tuh> Oleh karena itu sisiknya juga uh, halus. Kalau kasar dia akan mengganggu pergerakannya. Sementara kalau yang dimersal dia banyak di e, dasar. Eh, nah itu bentuk fisiknya juga mengikuti di bagian bawah itu pipih. Oke, baik, e, sampai di sini pertemuan hari ini <tuh> kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, okay, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.